Okay, sekarang kita nak pergi Port Dickson nak jumpa kawan-kawan budak ni ha. Nak balik Sudan minggu depan. Yeah. So nak pergi ke Sudan. Eh, bukan, PD lah. Pergi Port Dickson. Pergi Port Dickson nak jumpa kawan-kawan dia masa kat UiTM tu. Yeah. So kita sekarang ni menghala ke Port Dickson. Port Dickson. So hari ni, minggu ni memang minggu berjalan-jalan. Tapi kita punya buddy seorang lagi tu terpaksa kerja hari ni. So tak adalah nak ikut. Sedap amat kerja kan. Tak apa, nanti balik lah. Balik kita singgah lah tengok dia. Bawa lah apa-apa. Apa orang kata? Buah tangan daripada Port Dickson. Ni panas ke main terik ni hari ni. Dia tengok awan-awan tu. Tengok awan tu. Ni keluar daripada rumah saya, taman saya, Pangan Jus. Tengok tu awan. Walaupun panas, tapi rasanya petang ni tengok tu awan tu dah nak ke, apa nak runtuh dah tu ha, nampak dia. Okey, nak gerak dah ni. Okey, baik, nanti kan jumpalah kat mana-mana kita akan buat sedikit rakaman seperti biasa. Hari ni sebenarnya ada kenduri kahwin dekat rumah, dekat jiran rumah saya ni, Fatin dan Nick. Tadi baru siap kek kahwin dia, baru pasang. Sekarang kita nak pergi berjalan pula. Tu tengok tu awan berkepul-kepul tu. Cantik ke main lagi. Memang apa, memang nak turun hujan ni kejap ni kan. Kat PD ni tak tahulah macam mana. Kat PD tak tahulah macam mana ni kan. Awan ni kita kat Keru eh. Dekat Keru. Tengok awan berkepul-kepul. Ini kalau betul-betul runtuh lah ni. Tak tahulah macam mana. Tapi cantik. Nice view. Ni selalu, selalu saya yang bawa. Hari ni dia yang bawa, padan muka tempat tidur. Bawa lah kereta hari ni saya suruh tu. Cikgu dia nak rehat. Penat buat kek, rotikan, brownies dan sebagainya. Cantik kan awan kan. Indahnya cinta Tuhan. Okay, ni kita dah sampai dekat Rebah dan menghampiri Tampin. Okay, kat depan kita ni ialah Gunung Tampin. Okay, Gunung Tampin ni ada taman rekreasi dia. Kita boleh daki gunung ni. Tempat kat atas tu memang cantik lah. Memang ada dia punya trail. You all semua boleh lah kalau nak daki Gunung Tampin ni. Sampai kaki panjat gunung tu boleh lah. Okay, kita dah sampai ke Tampin. Ada lagi lebih kurang 40km lagi nak menghala ke Port Dickson. Sabar je lah. Hujung minggu ni macam-macam lori ada. Depan tu lori simen tu. Depan lagi tu tadi ada lori apa entah, lori sawit pun. Okay, sekarang kita dah sampai kota Rembau. Kat sini, kat belah kawasan ni memang ada jual lemang. Lemang, siapa yang teringin nak makan lemang, kat sini ada jual lemang. Lemang panas-panas, memang sedap. Ni memang pakar-pakar buat lemang orang kat sini. Siap lah dengan rendang dia semua ada. So sekarang ni kita akan menghala ke kota. Ni dah masuk kawasan Rembau, dah keluar daripada Tampin. Kita akan masuk kota, simpang kota untuk pergi ke Linggi dan ke Port Dickson. Tengok tu awan tu, masih lagi awan berkepul-kepul. Cantik sangat-sangat. Okay. Macam kat tingkat tu awan dia. Kau main cantik awan tu. Saya amazed sangat tengok ni awan ni. Tak pernah nampak sebelum hidup rasanya. Kau main cantik lagi tu. Indahnya ciptaan tu. Okay, ni bila kita dah lepas kota, kita akan ada simpang ke kiri, masuk ke Lubuk Cina eh. Ni jalan shortcut nak ke Port Dickson. Ni jalan kebiasaan saya lah kalau pergi mesyuarat ke Port Dickson. Ni lah jalan dia. Depan kota ni kita belok ke kiri. Nanti kita terus ya sampailah kita menghala ke Lubuk Cina. And then kita akan ada simpang pergi ke Kuala Linggi nanti. Ni nampak ni, Lubuk Cina 21km lagi. Jalan Lubuk Cina Kota. Yes. Good. Okay, sekarang ni saya nak kongsi sikit-sikit. Kita sekarang ni dekat Kampung Astana Raja. Astana Raja. Kat Rembau ni sebenarnya ni banyak nama raja-raja tau. Sawah Raja, Astana Raja, macam-macam ni lah. Ni simpang, apa simpang lah. Ini adalah roundabout. Dekat belah kanan ni ada sekolah Astana Raja. Kita terus ke depan. Terus ke Lubuk Cina. Ada Muzium Rembau kat situ. Okay, simpang ke kiri ni adalah Kampung Sawah Raja. Ni kampung mak saya lah ni. Kampung Sawah Raja ni. Itu baru balik kampung. Ke
dia ataupun dia punya apa sejarah dia, dia daripada Pagar Ruyung. Raja Melewa tu adalah pembawa dia lah, ataupun apa kata pengasas dia, pengasas adat batik kat Negeri Sembilan ni. Macam saya, saya bawah mak saya, saya suku Biduanda. Suku Biduanda ni kira dalam golongan raja-raja lah macam tu. Itu tapi tak ada raja, tak ada raja mana lah, hai. Orang biasa saja. Tak kisah pun, penting kau ada pengetahuan yang tinggi. Itu yang akan mengukur siapakah diri kau sebenarnya. Bukan nama dan jawatan, okay? Apa-apa pun, pengetahuan kena ditingkatkan, kena tambah ilmu hari ke hari. Learning is a process throughout your life. Okay, kadang. Okay, ni kita dah sampai simpang. Ke kiri ni Lubuk Cino, tapi kita tak pergi ke Lubuk Cino lah. Kita akan pergi ke Linggi. Port Dixon. Kita nampak sampai Port Dixon ke kanan, eh? Kita simpang ke kanan. Okay, daripada simpang ni ke kanan, kita terus kita cari Linggi, eh. Linggi 8 km, kemudian dekat simpang nanti kita akan ke kiri. Ke kiri ataupun ke kanan lah. Tengoklah, kalau kita nak ke Teluk Kemang, kita belok ke kiri. Kalau kita nak pergi ke Pekan Port Dixon, kita belok kanan. Dia ada dua jalan tu. Tak apa kata, tak sesat tu lah, eh. Okay, satu saya nak kongsi. Belah kiri ni ada simpang ke Sungai Timun. Dekat sini tempat famous untuk cari udang galah. Simpang ni, eh. Udang galah. Orang nak mancing udang galah ke apa semua ni dekat sini. Simpang ni. Dekat sana juga dia punya orang tempatan dia, orang kampung tu ada bela ataupun simpan udang galah. Fresh. Dia orang tangkap udang galah tu, dia simpan dekat dalam kolam rumah dia. Dan dia jual lah, kalau kita nak yang fresh tu ada kat situ. Nanti boleh lah pergi ke sana. Kat sini, kawasan ni famous juga. Dekat kawasan Sungai Timun ni, di mana ada udang, di situ lah banyak buaya. Kat sini famous lah dengan buaya tembaga dia. Besar-besar. Besar tong drum pun ada. Ni sungai dia. Ni sungai. Bogali. Bogorek. Kasih clear sikit dalam musim hujan. Buaya pun bersenang lenang lah dekat sungai. Okay, sekarang ni kita dah menghampiri Pekan Linggi. Kita akan belok ke kiri, eh. Kita akan belok ke kiri menghala ke Pengkalan Kempas Port Dixon. Okay, ni Pekan Linggi, eh. Kat sini famous dengan ni lah, apa orang kata, kawasan sungai yang ada buaya. Kat sini juga ada macam mana yang saya sebutkan tadi, ada udang galah. Depan tu saya tunjuk sekejap, Sungai Linggi. Memang penuh dengan buaya kat situ. Okay, depan ni Sungai Linggi, eh. Sungai ni memang inilah untuk nelayan-nelayan tempatan. Dia akan lalu kat sungai ni. Ni Sungai Linggi. Besar sungai tu. Ni kawasan banjir juga ni. Kawasan ni kalau hujan lebat berterusan, memang banjir kawasan ni. Ada tanda-tanda apa, apa tanda air naik lah, kat pagar-pagar. Okay, sekarang kita dah sampai ke area Port Dixon, eh. Teluk Kemang. Ni area Teluk Kemang ni. Kat belah kanan saya ni ialah Politeknik Port Dixon. Ramai anak-anak murid saya masuk kat sini ni, Politeknik Port Dixon. Pulang lah, sampai kat sini pergi ke Teluk Kemang boleh, Teluk Pelanduk boleh, dan banyak lagi tempat-tempat ni. Okay, sekarang kita dah sampai dekat pantai Teluk Kemang, eh. Kita nak menghala ke pantai, nak jumpa kawan si Rahman. Wah, hari ni memang panas betul ni. Depan tu ni, tak sabar-sabar nak jumpa kawan tu. Wah, man, kawan ni tasik, tasik pula. Depan ni ialah laut, pantai Port Dixon. Jalan sikit. Kita masuk parking ni dengan token ni RM5. Malas lagi nak cari parking dah. Pusing-pusing membazir minyak ni. Tunggu parking kat dalam ni. Kena bayar RM5 lah. Macam biasa dekat sini ada jual macam-macam lah, kan. Macam-macam ada jual.
untuk souvenir. Orang yang tak dapat datang sini boleh beli souvenir ni, baju pelampung dan sebagainya. Okey, inilah dia pantai Teluk Kemang. Tengok tu, ramailah budak-budak, orang tua pun sama kat mandi kat sini. Penuhlah tu. Cuaca tak payah cakap lah, memang panas terik ni. Siapa yang tak pakai sunblock kat sini memang burn lah, kulit dia terbakar. Memang gelap lah cepat lepas ni. Oh, saya tak adalah nak mandi dah. Panas sangat-sangat. Ni kalau kita nak mandi ni paling sesuai waktu dalam pukul 5 ataupun pukul 6 ataupun pagi tadi. Baru sesuai. Sebab matahari belum mencarak lagi. Ini tengah matahari tengah terik ni. Tengok kat atas tu matahari. Saya pun tak larat nak tengok dah. Okay lah, saya nak pergi cari tempat duduk, nak beli makanan, nak sembang-sembang, nak duduk-duduk tepi pantai. Okay, bye. Ni kawan aman Ida. Ida ni dia punya suami dia, Sam. Ni Carol, ni Mat dengan Fira. Memang dah lama tak jumpa dah ni. Ni orang nak beli Sudan minggu depan ni. Jangan menangis sudah lah. Ambil isi dia apa? Kaisya. Plannya nak tengok sunset depan ni. Memang cantik. Sunset. The sun is setting. Now is 6:47 PM. The sun is setting. Such a nice view. And memang susah nak nampak view macam ni sebab kita bukan duduk kat tepi laut pun. Cantik kan? Plannya nak naik banana boat kejap ni. Tengoklah macam mana. Sunset. Jatuh kau naik lah. Okay, kita nak naik banana boat. Dia bagi jatuh. Cikgu pegang? Tak. Tu cikgu punya. Bisa lah ya. Jangan tergolek eh. Gerol. Mana ini kau tergolek habis lah. Aku punya handphone. Video. Dah gelap ni. Dah gelap ni.